Pemirsa, Anda mengikuti news update pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saya Doni De Keizer. Jaksa Penuntut Umum KPK meminta hakim menolak seluruh isi eksepsi OC Kaligis dalam putusan sela hari Selasa pekan depan. Jaksa juga menolak membuka blokir rekening milik terdakwa OC Kaligis. Jaksa menilai banyak eksepsi terdakwa yang tidak relevan dan tidak termasuk dalam pokok perkara persidangan. Jaksa menuding segala pernyataan OC Kaligis hanya upaya mendramatisir keadaan. Salah satunya adalah terkait eksepsi OC yang menyebut dirinya diperlakukan dengan layaknya seorang teroris yang membahayakan. Selain itu, jaksa juga menolak membuka kembali rekening OC Kaligis yang diblokir dengan alasan OC sebagai pihak yang tengah berperkara di pengadilan. Untuk melanjutkan persidangan ini dengan memeriksa dan mengadili terdakwa. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, yang terhormat tim penasihat hukum terdakwa, yang terhormat Otto Cornelis Kaligis dan para pendukungnya, media dan seluruh hadirin serta pemerhati hukum bangsa dan setanah air. Sebagai bagian akhir dari jawaban atas tanggapan keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, dalam kesempatan yang terhormat ini, perkenankanlah kami selaku jaksa penuntut umum mengingatkan kepada terdakwa untuk tidak terlalu berlebihan dalam menyikapinya.